Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan channel saya. Pagi ini kita akan melihat budidaya pembesaran ikan lele di kolam terpal bulat. Kolam ini diisi benih 10.000 ekor, ukuran benih 9-10 cm. Diberi pakan dua kali sehari, pagi dan sore, dengan full pakan pabrik. Konstruksi kolam adalah central drain, di tengah-tengahnya ada pembuangan, dan dasar kolam agak cekung. Fungsinya untuk bisa memudahkan membuang sisa pakan dan sisa kotoran ikan yang ada di dasar kolam. Saudaraku, budidaya pembesaran lele dengan kolam terpal ini lebih efisien dari pembuatan kolamnya dan bisa dilakukan di halaman rumah. Masa pemeliharaan adalah 55 hari. Tapi tidak begitu bau dari ya. Satu pak ini biasanya kolamnya dihasilkan. Padahal nggak pakai probiotik. Konsumsi sekitar 1 ton. Diambil oleh tengkulak-tengkulak untuk dipasarkan ke Jabodetabek. Ikuti terus video-video ini untuk mendapatkan info tentang budidaya ikan lele yang lebih unik dengan cara-cara yang beda dan bisa lebih efisien. Salam budidaya ikan dari Bogor, salam untuk semuanya. Oh, beda satu hari, satu angkatan. Tidak begitu bau ya kolamnya, padahal nggak pakai probiotik.